Sudah menggantung foto, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa kembali pulang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk sama-sama menyimak beberapa amalan yang insyaAllah akan di-share pada kesempatan ini. Semoga seluruh amalan dan doa yang di-share pada kesempatan ini, yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam seluruhnya, bisa bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Namun pada kesempatan ini insyaAllah saya akan meng-share beberapa pengalaman. Salah satu pengalaman pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam, di mana salah satu pengalaman ini dialami oleh Bapak Rian dari Jakarta. Namun beliau tidak ingin mengadakan video call dengan saya untuk diupload. Akan tetapi ini akan saya share di dalam video saya kali ini untuk menambah semangat kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menambah keyakinan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menunjukkan salah satu testimoni chat yang beliau sampaikan kepada saya. Namun bagi Anda yang baru bergabung, silakan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada rekan dan saudara Anda semua. Baik, saya lanjutkan. Chat yang masuk merupakan sebuah testimoni di dalam menggantungkan foto untuk memanggil seseorang yang sedang kabur kepada atau dari rumah kita untuk dipanggil kepada rumah yang kita tuju. Chatnya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum. Lalu saya jawab, waalaikumsalam. Pak, saya mau nanya yang masalah foto digantung. Kalau orangnya udah baik, udah balik, maksud saya, dicopot aja atau gimana? Iya, copot saja. Maaf, ini dengan siapa dan dari mana? Ini dari Rian, Jakarta. Apakah orang yang digantung fotonya sudah pulang, Pak? Orangnya udah pulang, cuma sifatnya masih dingin. Kasih air minum yang dibacakan tulisan di foto 11 kali, Pak. Jadi ini saya sarankan, kalau orangnya sudah pulang, itu
segera dikasih air yang dibacakan 11 kali kalimah yang ditulis pada foto tersebut. Semenjak digantung berapa hari pulangnya, Pak? Saya tanya demikian. Kemudian beliau menjawab 2 bulan kurang seminggu, berarti hanya sekitar 2 bulan kurang seminggu, ya berarti hanya sekitar cuman 7 minggu saja ya, 7 minggu. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa pulang. Oh ya, alhamdulillah memang ijabah doa berbeda-beda, Pak. Terima kasih, Pak, ya sarannya. Sama-sama, Pak. Ya. Ya, alhamdulillah dengan beberapa pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam yang sudah membuktikan beberapa pengalaman yang sudah menggantung foto, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa kembali pulang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun waktunya itu tidak bisa kita tentukan, tergantung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai baik untuk datangnya ijabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kita baiknya adalah hari Minggu, tapi Allah menurut Allah baiknya hari Rabu, pasti hari Rabu. Begitu. Tapi kalau kita minta terkadang, ya Allah, aku pengen hari Rabu. Tapi kalau menurut Allah baiknya hari Jumat atau hari Sabtu, pasti hari Jumat atau hari Sabtu. Karena Allah tahu yang terbaik untuk Anda, yang terbaik untuk keluarga Anda. Jangan sampai Allah tidak mau mengijabah doa gitu sesuai kemauan kita. Karena kita tidak tahu efek sampingnya seperti apa, begitu. Jadi Allah itu mengijabah doa plus dengan kebaikan kedepannya, begitu. Kalau kita kan ingin sesuatu, doa kepada Allah tanpa memikirkan kebaikannya kedepannya apa nih, kita tidak mengerti dan kita tidak tahu. Tapi kalau Allah sudah sangat tahu, Allah sudah maha tahu baiknya kapan dan kedepannya seperti apa. Makanya setiap kita berdoa itu kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinkan doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian Allah akan segera mengkabulkan doa kita dengan segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko dari Bekasi yang sudah sudi dan sudah bersilaturahim kepada rumah saya, ke tempat saya langsung, alhamdulillah. Namun Bapak Eko ada halangan sehingga saking khusyuknya beliau ingin meminta doa melalui saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya halangan tersebut tidak mengurangi dan tidak menjadikan hambatan beliau meminta bantuan doa kepada saya melalui saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Eko dari Bekasi tersebut mengutus saudaranya untuk datang dengan berbagai macam cerita yang disampaikan kepada saya. Insya Allah saya akan bantu doa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengkabulkan. Juga tidak lupa beberapa pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam yang sudah datang ke tempat saya doakan, termasuk Ibu Tuti dari Bandung juga saya doakan, mudah-mudahan setiap yang dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala segera Allah kabulkan, segera Allah wujudkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga tidak lupa kepada rekan kita pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam yang tadi saya sebutkan, yaitu Bapak Rian dari Jakarta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengkabulkan doa Bapak dan Allah terus memberikan ijabah dari setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Intinya bagi Anda yang sedang berdoa dan sedang menggantung foto,
jangan berkecil hati. Allah pasti mengabulkan doa Anda, akan tetapi waktunya kita tidak tahu, dan itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang kebaikan kapan harus doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa 3 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa juga seperti Bapak Eko ini 2 bulan kurang 1 minggu. Yang intinya adalah setiap orang yang kita panggil dan kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui doa menggantung foto ini, akan Allah kembalikan kepada kita dengan waktu yang menurut Allah Subhanahu wa taala baik menurut kita dan keluarga kita. Jadi intinya kebaikan selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.